Salam sejahtera untuk kita semua. Bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini kita dapat bertatap muka di ruang rapat paripurna Gedung Pusat Manajemen Lantai 9 PT Dirgantara Indonesia Persero untuk melaksanakan acara kunjungan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Republik Indonesia ke PT Dirgantara Indonesia. Dari siapa ada di antara kami, Pak, dan juga ada satu yang dari Jenderal itu juga ada. Jadi ini beberapa yang kami telah sedangkan nanti juga bagaimana pengembangan produk di BDDI dan yang spesifik nanti kita akan ngobrolkan Netflix. Dan ini tentunya satu yang kita harapkan kendala dan permasalahan yang juga hubungan daripada teman-teman untuk BDDI Kandara Indonesia. Kami laporkan juga bahwa saat ini terkait dengan luar negeri, Pak, itu kami langsung laporan ke kepolisian dan tiap bulan kami laporkan berapa banyak sesuatu. Harapan saya dengan perugasan saya sebagai Sekjen Kementerian Pertahanan, ya saya ingin sekelumit ikut tahu, Pak, seperti apa sih industri-industri pertahanan yang ada di Indonesia, yang khususnya Kementerian Pertahanan punya kewajiban juga, Pak, sebagai pembina industri pertahanan, ya, sehingga saya selaku sekjen juga ingin tahu juga sih seperti apa sih kondisi real dari industri pertahanan kita PT KI ini. Ada beberapa yang sudah saya kunjungi, PT KIDA, PT Dahana. Nah, ini kesempatan saya sekalian ke bagian ini, saya ingin lihat PT KI seperti apa.